Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial tentang cara membuat akun blogger 100 lebih akun blogger dalam waktu beberapa menit. Langsung saja, pertama kita langsung masuk ke blogger.com. Nah, di sini kita melihat ada di sini untuk merubah bahasa, di sini untuk settingan lainnya, nanti bisa Anda coba-coba sendiri. Nah, untuk menciptakan blog, untuk menciptakan 100 blog, tentunya kita harus membuat satu dulu blog. Nah, caranya di sini ada blog baru, atau kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, Anda akan menemukan di sini create new blog atau create. Nah, silakan diklik saja itu tadi, lalu di sini Anda akan melihat yang pertama judul blog. Judul blog ini Anda membuat blog apa? Misalnya tentang tutorial. Judul ini nanti akan tampil di depan di header blog Anda. Itu nanti tergantung template apa yang Anda gunakan. Lalu untuk alamat, yaitu domain blognya, misalnya tuh tutorial blog. Nah, ini kalau ada keterangan kayak gini berarti nama blog ini sudah dipakai orang. Anda bisa menambahkan apa ZZZ, coba kita coba. Nah, apabila ada keterangan seperti ini berarti alamat ini tersedia. Lalu Anda tinggal pilih ini, template ini nanti bisa diganti. Nah, template ini adalah default, maksudnya udah disediakan oleh Google. Anda bisa memilih salah satu ya. Ini kita pilih ini aja. Lalu klik buat blog. Ya, kita tunggu sebentar. Agak lemot. Apabila hal ini terjadi, berarti nama sudah ada penggunanya. Hal ini sebenarnya jarang terjadi sih, cuman ini kebetulan aja ya. Coba kita refresh. Kita refresh dulu. Ah, ini tadi ya. Terkadang kalau koneksi kita lemot, itu hal yang seperti tadi sering terjadi. Ya nggak sering sih, cuman kadang-kadang terjadi karena mungkin terjadi random gitu kan. Random maksudnya terjadi apa, mungkin dikiranya kita dua kali menginputkan nama itu tadi. Nah, ternyata sudah jadi kan. Nah, untuk melihatnya kita lihat blog ini. Nah, ini nama yang kita tuliskan tadi, ini namanya header, ini body. Ini body blog. Lalu ini ada bagian footer atau kaki. Nah, sekarang ini bagian settingnya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk membuat 100 blog dalam waktu 1 jam? Nah, Anda tinggal ini, klik lagi blog baru, lalu Anda tuliskan alamat apa, misalnya x gitu kan. Lalu v. Nah, lalu Anda tulis apa, judul blog Anda apa, misalnya coba-coba. Lalu Anda pilih template-nya sembarang aja, lalu buat blog, begitu seterusnya
sampai 100 blok. Begitulah cara membuat 100, kurang lebih 100 blok dalam waktu kurang lebih 1 jam. Anda bisa mencobanya sendiri di rumah untuk settingannya lebih, untuk settingan lebih lanjut nanti akan saya buatkan tutorial ya, bagaimana mengupload template, lalu kita mencoba posting, terus kita main-main dengan widget atau bagian-bagian sebelah sini, nanti kita tambahkan apa-apa gitu. Itu untuk kita di tutorial selanjutnya. Mungkin ini dulu untuk membuat 100 tutorial membuat 100 blok dalam waktu 1 jam. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.